Pusat Kota Bagan siapi api kondisi keadaan di beberapa titik pusat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan sekitarnya dianggap terlalu rawan tergenang air ketika musim hujan tiba. Hal itu berdasarkan pantauan media ada beberapa titik lokasi dan di tahun sebelumnya mengalami nasib yang sama. Hujan yang mengguyur pusat Kota Bagan siapi api walaupun hanya terhitung semalam saja, alhasil derasnya air hujan mampu membuat genangan air di mana-mana, bahkan naik ke bahu jalan. Untuk saat ini ada beberapa titik lokasi genangan air yang sudah mencapai setinggi lutut anak-anak. Dan tidak menutup kemungkinan jika derasnya air hujan berlangsung akan membuat keadaan tersebut semakin parah. Dugaan sementara karena adanya sumbatan di bagian pembuangan air, hingga genangan luapan air tersebut tak bisa dihindarkan. Demikian pantauan reporter Palapa TV di lokasi Sabtu pagi 10 Juni 2023. Di sisi lain, salah satu tokoh masyarakat yang akrab dengan sapaan Mas Iren menyebutkan bahwa keadaan sedemikian memang kerap kali terjadi apabila diguyur hujan, yang mana air terbilang cepat meluap bahkan sampai ke bahu jalan. Untuk itu, sebagai masyarakat dirinya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir agar bisa menanggapi persoalan tersebut yang kerap membuat kesulitan beraktivitas bagi warga. Kecamatan Bangko ini informasinya sangat rawan terhadap banjir. Bagaimana menurut Mas Irin sendiri? Iya, di sini di Kecamatan Bangko khususnya apabila hujan mulai turun ataupun hujan mulai apa, nanti airnya langsung tergenang. Karena sungai-sungai itu belum habis di terasa dibuka atau dibeko, gitu kan? Apabila satu hari aja hujan dari pagi sampai malam aja udah banjir. Gitu. Oh begitu. Jadi, ya. Minta kepada Pemkab Rokan Hilir untuk menurunkan alat berat atau beko untuk membeko sungai-sungai yang tertutup. Dari Bagan Siapi Api Rokan Hilir, reporter Palapa TV Handoko Afriyadi melaporkan.